Selama dia hidup di dunia ini adalah seorang pejuang iman yang luar biasa. Dia membayar harga untuk bisa menjadi pemberita kebenaran, menyampaikan Injil kepada banyak orang. Sebagian hidupnya dia berusaha orang bisa hidup baik, damai, melepaskan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa hari ini dia telah pergi ke sana untuk menerima pahala, menerima upah dari semua jerih lelah atas apa yang sudah dia lakukan selama dia hidup di dunia ini. Thank you.
dan Mama kembali ke rumah Tuhan. Ini mungkin sudah yang keberapa kali ya Hillary membawakan sambutan, dan memang jujur dalam setiap sambutan dan sesi ucapan terima kasih yang disampaikan dalam setiap acara apapun, dalam memperingati hari apapun yang berhubungan dengan kepergian Mama, itu tidak bertambah mudah. Semakin hari kita tidak bisa berbohong, itu tidak bertambah mudah. Semakin hari memang rasa rindunya itu semakin kuat ya. Sehingga tentunya saya mohon maaf kalau dalam kesempatan hari ini juga mungkin ada banyak sekali juga yang masih kurang, yang tadi belum sempat kami salamin satu persatu. Melihat protokol COVID juga sehingga Hillary tidak bisa dapat berjalan satu-satu atau belum sempat menemui satu persatu semua yang hadir. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa terima kasih, penghargaan kami sekeluarga dan rasa hormat kami. Dan sering sekali orang bertanya, kuat ya Hillary ya, bagaimana perasaannya, bagaimana Papa? Dan mungkin dalam kesempatan ini Hillary akan menjawab itu biar semuanya mungkin yang mungkin segan juga untuk bertanya dan sudah sempat bertanya tapi belum dijawab, bisa sama-sama mendengarkan jawabannya di hari ini begitu ya. Setelah Hillary pikir-pikir 40 hari tanpa kepergian Mama sangat tidak mudah, apalagi kalau melihat Papa. 40 hari ini hanya support, doa dan rekan doa dari keluarga, support dari rekan-rekan Papa, teman-teman, sahabat keluarga Kamila yang membuat sepertinya hari-hari ini jadi lebih mudah. Tidak ada yang bisa menyangkal betapa sulit untuk merelakan kepergian Mama dan betapa sulit untuk beradaptasi hidup tanpa Mama, karena Mama adalah orang yang benar-benar sejak sepanjang hidupnya selalu meninggalkan bekas dan jejak di hati orang lain. Apalagi mungkin kepada anak dan suaminya yang kami, Hillary dan Papa, jujur seumur hidup hampir semua orang tahu kami sangat-sangat menggantungkan banyak hal kepada Mama. Dan hari-hari kami jadi sangat-sangat berbeda seketika Mama pergi. Kalau ditanya apakah kuat, ternyata Tuhan memberi kekuatan walaupun saat pertama-tama kita lewati yang kita bilang sudah pasti Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan itu rasanya bagaimana ya, waktu kita menjelaskan pertama-tama iya kami kuat, tapi dalam hati seakan-akan tidak kuat. Hari-hari kami lewati bersama-sama, tapi kami lihat penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan. Hal yang kami rasa sangat sulit, sepertinya tidak mungkin bisa kami lewati, ternyata Tuhan beri kekuatan dan beri pertolongan. Sehingga Hillary mengenal satu mujizat yang baru setelah Mama pergi. Yang Hillary anggap dulu mujizat itu mungkin hanya sembuh dari sakit, hanya dapat pertolongan ketika dalam masalah ya. Tapi ternyata satu hal yang Hillary baru discover, baru kenal setelah Mama pergi, adalah mujizat Tuhan memberikan kekuatan ketika kita merasakan sepertinya tidak akan mungkin bisa kuat melewati ini. Ternyata bentuk mujizat Tuhan yang Hillary dapatkan dan lihat dalam kehidupan Hillary dan Papa adalah mujizat untuk melewati hal-hal yang sepertinya secara bayangan, secara imajinasi sangat-sangat menakutkan ya, untuk melewati hari-hari sendiri. Hillary dulu sering membayangkan nanti kalau sudah menikah, kalau sudah mau punya anak, Mama akan lihat, jaga, Mama akan mungkin menemani saat melahirkan dan lain sebagainya. Itu mimpi-mimpi dan cerita Hillary dan Mama dulu waktu zaman Mama sering-sering ngobrol-ngobrol ya ketika masih di rumah sakit dan lain sebagainya. Dan ketika membayangkan hal-hal seperti itu memang sangat-sangat sulit. Rasanya berarti ada banyak sekali momentum-momentum berharga dalam kehidupan keluarga kami yang akan kami lewati tanpa kehadiran Mama. Tapi ketika sampai di titik ini, kemudian Hillary melihat Hillary dan Papa toh dikuatkan. Toh kami diberi penghiburan dan kami masih bisa berdiri sehat sampai saat ini. Dengan kerinduan yang besar tetapi dengan hati yang terus dimampukan dan terus dihiburkan. Sehingga itu Hillary anggap sebagai mujizat. Tuhan sangat baik pada keluarga kami karena Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari
tanpa mama yang selalu seakan-akan menjadi tumpuan dari kehidupan kami sehari-hari. Dan itu hal yang sangat-sangat Hillary syukuri, karena melihat papa kemudian bisa semakin hari berangsur semakin kuat, bisa semakin menerima. Walaupun di awal-awal, hari-hari awal tentunya semua tahu bagaimana keadaan sangat-sangat terpukul. Dan itu merupakan kesaksian Hillary berkat dari Tuhan kepada keluarga kami yang bisa Hillary ceritakan pada hari ini. Dan Hillary mau bilang bagaimanapun keadaannya, belajar dari kondisi ini Hillary dan papa sudah lewati, betapapun sulitnya, betapapun sedihnya, Tuhan sanggup memberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan tadi, bahwa duka telah kita lepas, ada berkat Tuhan yang akan kita songsong ke depan. Bapak Bupati, kami berharap setelah 40 hari ini boleh kembali melaksanakan tugas sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Talaut dengan penuh konsentrasi dalam status sebagai single parent, tentu dengan semangat yang lebih luar biasa lagi. Begitu juga kakak Hillary, anak kami, anakku yang terkasih ini, yang luar biasa menjadi wakil rakyat yang hebat di Gedung Senayan Republik Indonesia. Jadilah wakil rakyat Sulawesi Utara yang betul-betul membanggakan, sama seperti prestasi sekarang ini, lebih ditingkatkan lagi. Semangat yang ditinggalkan ibu kekasih akan menjadi modal yang terbesar untuk bapak dan anak Hillary, bahkan seluruh keluarga yang terkait. Terima kasih Tuhan atas perbuatan baik dari Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati semua budi baik dari seluruh yang telah membantu keluarga, membantu kami jajaran pemerintah daerah, semua boleh berjalan dengan baik.